إلى حضرتنا النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى حضرت الشيخ عبد القادر جيلاني وإلى حضرت الشيخ الشيخ هاشم أشعري وإلى مؤسسة تعليمية كبنساري وأساتذنا وتلاميذنا ووالدنا الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين Nah, nana, setelah membaca surat Fatihah, kita lanjutkan dengan doa mau belajar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin sekarang ada lagi bacaan namanya surah uh, solawat nariyah solawat nariyah coba dengarkannya sayang ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli sholatan kamilatan salaman تمن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتعظى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعادات كل ما Nah, anak-anakku yang manis, uh, tadi itu harus setiap hari dibaca sebelum belajar, ya sayang ya, anak-anak bersama mama, ya. Halo anak-anakku yang manis, anak-anak ketemu lagi dengan Ibu Musdalifah di sentra, yaitu persiapan. Nah, di sentra persiapan, hari ini Bu Mus akan mengenalkan, yaitu tubuh kita, ya. Di tubuh kita ini ada tangan, kaki, tangan, kaki, kepala, tapi bumus akan mengenakan di wajahnya. Ini cah di kepalanya. Ini ada beberapa, apa ini eh, anggota kepala? Di sini ada mata, hidung, mulut, dan telinga. Nah, rambut juga ya, sayang ya. Coba anak-anak dipegang sendiri ya, rambut. Hidung, mata, mulut, telinga, rambut, warnanya hitam. Kalau dikasih warna, bisa warna merah, ya. Nah, sekarang telinga. Telinganya ada dua, satu dua mata, mata juga ada dua, satu dua hidung. Nah, ini namanya hidung. Yang ini mulut, mulutnya ada satu, hidungnya juga ada satu. Sekarang Bumus mau tanya ya, telinga untuk apa? Sayang mendengar hidung untuk mencium, mencium bahu ya, sayang ya. Nah, mulut untuk bercakap-cakap dan mata untuk melihat. Nah, sekarang anak-anakku yang manis, Bumus akan mengenalkan pada anak-anak yaitu kata mulut. Di sini ada tulisan huruf M U L U T dibaca mulut. Lagi ya sayang ya. M -U u L u t mulut nah ini mulut ya nah sekarang Bumus tunjukin kata mata ini ini gambar mata yang ini kata mata nah ini tulisannya coba lihat sayang m a t a mata m a t -A mata. Nah, anak-anak, nanti kegiatannya di majalah Diriku dan ada di halaman 15. Di sini ada gambarnya wajah ya. Di wajah sini ada tulisan mata, mulut. Lah ini anak-anak nebali ya sayang ya setelah dilebak ditebali kemudian anak-anak yang manis ini dilengkapi sudah nah sekarang anak-anak yang manis kita lengkapi gambar wajah ini dengan lingkaran nah satunya lagi nah sekarang mulutnya belum ada ya kita lengkapi ya sayang ya Karis datar garis lengkung datar lengkung. Nah, jadi mulut. Kalau sudah selesai, kemudian kita pindah yaitu menebali huruf M A T A, mata ya, kita tebali. Hmm. Tapi dikerjakan sama mama ya, sayang ya. Nah, ini sudah ditebali. Yang kedua, mulut. M U L U T A Oh salah sayang kok T A T saja ya mulut ya Nah anak-anak dikerjakan ya sayang ya semua Nah sekarang selesai menebali selesai melengkapi wajah sekarang mewarnai Nah ini rambutnya diwarnai seperti ini ya sayang ya nah. nah puter 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 nah ya selamat mengerjakan sayang nah anak-anak yang manis alamin pembelajaran sentra persiapan sudah selesai yuk kita akhiri dengan pembacaan surat العصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات wa amal salihati wa tawassu bil wa sabr. Nah sekarang beraklah rumah ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. <Sing> Bismillahi tawakkaltu Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Artinya dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Nah, anak walaupun pakde belajarnya di rumah, tetap semangat ya sayang ya. Didampingi sama Mama. Ma.